Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga sehat bahagia ya. Di video kali ini saya akan review salah satu kitabnya yang kalau kalian cari orinya itu udah langka, dan kalaupun ada itu harganya mahal banget teman-teman. Oke, langsung aja kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, saya dikasih ini. Ini nggak di endorse ya. Terima kasih ya untuk penjualnya udah ngasih ini biar kesehatannya terjaga. Oke, lanjut. Oke, ini dia kit Tamiya-nya. Kalian sudah bisa tebak ya. Ini apa? Oke, kita buka dulu. Oke, bismillah. Apakah kitnya aman? Oke, ini dia teman-teman. Blitzer Sonic Black Special. Saya belinya ini di Tokopedia. Itu saya harganya dapat di harga 200.000. Tapi sebelum di harga ini saya sempat ditawarin itu harganya dari 280.000 ya. Ya alhamdulillah ya, yang namanya rezeki dan jodoh. Jadi tiba-tiba penjualnya ngechat saya dan bilang harganya sudah turun, kalau mau silakan ambil. Nggak pikir panjang, saya langsung order deh, dan inilah barangnya. Kitnya masih bagus banget teman-teman, masih mulus. Kata penjualnya sih ini cuma dirakit pajang aja ya, jadi nggak pernah dipakai untuk jalan di lintasan. Oke, original Tamiya. Stikernya sudah dipasang, tapi stikernya di sini masih rapi ya, belum ada yang mau copot gitu. Kita lihat dulu isi dalamnya bagaimana. Oke, kita lihat dulu bodinya ya. Ya, untuk yang original itu selalu ada yang nama cetakan brand Tamiya ya teman-teman. Lalu ada di sini cetakan Tamiya-nya, ini dicetakan di tahun 2000 edisi Black Special. Oke, bodinya masih mulus banget, dan ini rencananya ke depan bakal saya minta airbrush juga ya sama Mang Ade. Semoga aja ini jadi ya teman-teman videonya. Oke, sekarang saya cek dulu sasisnya. Oke, untuk motor sepertinya motornya bukan bawaan ori Tamiya ya. Oke, magnetnya cukup kuat. Sekarang saya tes dulu nyala, apakah masih bagus kelistrikannya. Oke. Suaranya masih halus. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.